Hati disediakan. Kewajiban kita lori tomatewe, alhamdulillah sudah terlaksana. Ada empat, yang pertama ikan lewe. Lagi nak dicambil tomatewe. Kenapa mayat dimandikan? Lagi nak dicambil tomatewe. Jawabnya karena tidak bisa mandi sendiri. Lagi nak dicambil tomatewe, sebab meloki palesang rotan. Yang kedua, kenapa mayat dikafani? Supaya auranya tidak terlihat. Tiga lapis buat laki-laki, lima lapis buat perempuan. Perempuan afdal lapisan keempat, boleh warna lain bukan warna putih. Tapi warna lainnya itu dinisbahkan terhadap kudung salat yang selalu kita pakai salat. Makanya bu, dari kepoli matematika binita atau ibu yang hadir pada malam ini, sebelum kita meninggal, wasiatlah di dari kepoli matematiku angka itu bawa ke warna pink, jadi kalau pisang keempat afdal. Boleh papa dan mereka tolong sama sempat sama kundrinya, ini beri gagal. Karena kalau warna lain masih ada satu lapis, lapisan kelima warna putih, boleh. Laki-laki kalau dia pernah umrah atau haji, afdal pakaian ihramnya tawalungan jadikan lapisan kedua. Makanya bapak-bapak yang hadir pada malam ini, yang pernah haji atau umrah, tafarakai itu pakaian ihram tak tali fawalu narikumati insya Allah berakat. Yang ketiga, kenapa mayat disalati? Nasabah selena, kalau bukan muslim tahu saya disalati. Kenapa mayat dikebumikan? Makin dari kubur tomatewe. Nasabah kebunnya bangkina. Bangki yang paling busuk adalah bangki manusia. Makanya dalam sisi agama, hibur ki calori, calori e, si lopo ki bawang, apa hibur ki angkeleng bantal tanah, tidak ada. Padahal boleh jadi di kamar kita spring bed yang empuk, bantal guling, bantal tidur. Sehingga ni boneka-bonekana, kani kopeyena, kani Doraemon, kani gambar laf yang besar, Hello Kitty, mata kotak koki, langga-langga biti eh. Koki matandre-tandre, tambah lapisan bantal. Bu, ketika kita meninggal, kan biti bisa di mana? Lega agak. Nah, jadi semjaka. Kewajiban ini terlaksana. Empat kewajiban, alhamdulillah. Terakhir tentang kuburan, yaitu kubur nasanabita noli ke kalim sesiun. Jadi kuburan itu bu, pak yang semuliakan, memanggil kita lima kali sehari semalam. Apa panggilan pertama? Dan ada berita yang paling-paling mengasyikkan dan juga berita yang paling menakutkan. Yang pertama kata Nabi, yabna ada wahai kuburan. Kuburan berkata kepada anak cucu Adam, enak puna Adam, saya lah kuburan, saya lah tempat yang sangat gelap. Kenapa gelap di kuburan? Sebab yawana tadi diundur. Tak satu pun yang berwasiat, nah, dari kuburan mati-mati ikut ke dalam pucas kota mangkat di awal. Iya, ada. Kira kuburan ini ada undur petakabat. Petakabat, karena di bawah tanah kita mau tinggal. Sebelum kita meninggal kata Nabi, "Fanawiru, hendaklah anda membawa penerang lampu di kuburan." Agar dimancari lampu di kubur kata Nabi, "Aksiru dikiratil Quran." Perbanyak kalau baca Quran. Itu dari kemenko baca Quran tebu, temata suana matu ceyana kubur ta. Pertanyaannya sekarang, yang mana lebih banyak kita baca antara WA dengan ayat per hari? Kemenko bu. Ya agar kerja ini mahu takut berita. Ini teman-teman kota coba ni. Nanti disumbiakan. Jadi dia itu baca-baca kurangin pak. Makanya kata Nabi, al-mahir bil Qurani masa berdil kiramil bararah. Orang yang pintar baca Quran akan dibangkitkan di hari kiamat berserta para syahid, para ambiya,
wa hasuna ulaika rafika, dan orang-orang yang punya kesalahan dengan Allah sama juga tongkong, langsung tamat surga. Makanya tanya dalam diri kita, ada sila program sekarang ODOJ. ODOJ itu O nya One Day One Juice. Jadikan program One Day One Juice, satu hari satu juice, maka per satu bulan 30 hari tamat satu Al-Quran. Insya Allah ini betul nikmati, Bu. Kita menikmati sebentar. Yang kedua, kuburan berkata sehingga tempat yang sangat sempit. Itu kuburan yang ada orang kami nama cik. Kenapa sempit? Makin turun ke bawah namanya calon. Si lobo mi bang apa di lobo diusung kita. Meskipun kelihatan kuburan sempit, pawasiu hendaklah kau luaskan. Apa yang bisa meluaskan adalah aksiru bis salati sunnah, perbanyak salat sunnah. Dari kong kata madinya sempatnya sunnahna pasti magaloi sempatnya perluna. Tapi dari kong kata perluna digurusan aja diminta sunnah pasti karu-karuan. Dan bagaimanapun namo tuo kisi sebutu dari kong dikasem pajang digaga digagunaan. Walaupun kita hidup 1000 tahun, kalau tidak salat tidak ada gunanya. Makanya Bu, jalalo tepesiang ke alih tak ditasempah aja gara-gara juga kibotingi. Mungkin karena pakai make up yang paling mahal. Apakah punya tonik? Ada siang ada malam, mulus nirupata. Tapi gara-gara mata deki, wey sila lo kemah berdasu yang perlu mancing nih, aja-aja lo sempah aja. Nausu juga sempah, nausu. Yang ketiga, kuburan berkata, wahai Ibn Adam, sayalah tempat yang ditempati binatang-binatang tanah. Alati, ula, ancuari, ula, balipang, kalajengking. Dia tidak ada kotong mati, nah. Dan ini sama aku kalian untuk melebihi tangan marhumah Rudianti, nenek-nenek alati ini masih runtuh kabar. Kalau kita menggali satu kuburan, sejengkal kuburnya kita dapati cacing seperti pipet. Tapi sentimeter nono dari kota Makkah angka lati wali tua kita. Wah, dari kona tamani di Valeu di Fasuru Makkadei ala Tiewe Eva nalam Eva na fure cepe palamang eh angka nak Makkah tu belum pedek belum ada otak kalina. Makkadei ulai wah kalau potong macam-macam mau putih-putih. Wah, tanin glowing. Ay, dega aga. Bu, hati-hati. Jaka mana mafute olita, macomo olita, nak kedeki ulai facapu magati tu dega siri-sirina. Kenapa? Karena amalnya tidak ada. Untuk menangkis semua jenis binatang dari koto mate, de nanreki ulai, de nanreki alatiewe, ula de nabitoki, balifang de natami dicirita. Kala jengking denanrei ajeta dan nia balifang dek nagagaki kata Nabi, jadikan wirid basmalah setiap hari. Selalu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Makanya awal Allah ciptakan adalah basmalah. Tomelo joka pak bu agar dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Tumilum mandri Allahumma barik lana fi marzaktana wa kina samanat Bismillahirrahmanirrahim. Tumilum matindro Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Mau naik pesawat Bismillahirrahmanirrahim Nurabila gafurur rahim. Cuma biasa irisan yafala dek dari baca. Di mana kesalahannya? Antara Using Jadawi atau dekat kalau Kristo menuju baju, terkadang bagi lo melibali OTW Usai Jendawi baju. Padahal kebiasaan yang sama sebenarnya. Kenapa kita tidak pasang status? Tadi awal saya katakan, yang kita melaju ke Malaya aja natal HP tak OTW Malaya.
Tapi pasanglah story, pasanglah status, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berdukacita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya. Ini. Ada orang yang baca, gara-gara kita dapat pahala. Ayat dia baca, gara-gara kita dapat pahala. Tapi dari kemakan demi OTW-OTW. Kesalahan fatal ketika menyingkat ayat Allah. BMW. Bismillahi. Padahal salah sih. Ngedosa sih dari kisika yang Allah Ta'ala. Memberi salam ASS salah sih. Tapi itu romega. Justru kekurangannya kita, kita tahu itu yang kita laksanakan. Betul lebih. Padahal afdalka. Hadir semuanya. Jadi alih diri bismillah dalam kehidupan insyaallah rekoto mate metau ala tiwe ancuri mane otak kaleta utuh. Yang keempat yaitu kau buru ini tu onron onroi tanah pada macam di tanah mana ti. Kenapa kita bisa jadi tanah? Karena asal kejadian kita dari tanah. Oh, kalau kita begini lalu periksa apa yang melingkar daki wasogina rai yoro rai pak pada warna naga narek konigatona rai itu pertanda berkawin ini semua jadi tanah. Makanya kita diafdalkan mandi 5 kali sehari semalam. Sunnah pak, sunnah. Nabi melaksanakan setiap waktu salat masuk cemil kita. Tamal rewe cemil kita. Asrak tamal, mengeribi isya subuh tamal. 5 kali sehari semalam. Jadi kesiaga ki dua. Duanya itu mewakili 5 salat. Mandi pagi mewakili duhur dan asar, mandi sore mewakili 3 waktu, maghrib, isya dan subuh. Kalaupun kita pernah bereaksi sebelum subuh, wajib kita menjaga pak. Menjaga, cuma dulu. Ini semua pak. Hadir semuanya kan. Jadi, ya terlalu ketemu cuacuan, kelebihan atau macewe, kemauan tinggi. Tapi pakulena dia ini gagal. Jadi kita matulin una pasalena sekai matu. Jadi sebenarnya makanya syukurlah kita yang tua. Sebab murki maloro. Jadi sebenarnya jadi yaitu keburu ena senabita iana onro non ritana pada macam cita nama nanti. Dari komelo ke di macam cita nama tafam ikan malakmu. Perbanyak amal. Tidak ada satu pun yang kita bawa kecuali makai nabi tak yud paul majita sawato salasom ribata bau itu mati nasamat telu pasalam. Yang pertama keluarga, yang kedua ramparan, yang ketiga adalah amal. Yang pertama keluarga kata nabi dari kufuran ilam matawe lesu dua mondo cedi. Yang pertama kembali adalah keluarga dan harta. Egana keluarga alina teman berita almarhum, teman-teman seakbar begitu meninggal semuanya ikut. Tapi begitu sudah diusung mereka bilang hormat ini hanya teman bela pak. Sampaikan nanti ibu kalau sampai di rumah, bu ada wasiat saya. Hari kau boleh mati-matiku, kau perlu aku. Mati ibu nagar bapak, tak cakap malapin hari kau mati kok Allah pergi. Atau ibu yang berwasiat kepada suami, pak jika saya meninggal besok engkau bersatu mati ni laki tagar mama tak cakap sama bila bini lalaku bapak sapa meloloh. Tapi satu pesananku bapak dari kuboleh mati-matiku yang telinga rumah aku bapak bersatu dari kuboleh mati-matiku bapak aku beningga mana siwan ni pilih baruku buruku bila mati bapak. Siwa ni mua pasti materi kena obesar roika. Jadi cintailah keluarga saatnya kita berpisah karena aja pasti lah macam terima kasih.
Hati disemjakan. Jadi keluarga semuanya kita tinggalkan. Yang kedua orang parah, bagaimana pembagian harta kisah lima ada. Alia tahu nanti kamu berkata nasari kalau Kristo. Negara. Alia tahu lebih tentang marhumah meskipun suaminya lima tahun berpulang ke rumah tua, tapi sudah pengnya, sudah pengi kuburna. Alhamdulillah si rutin kubur. Nah sekarang bagaimana pun banyaknya harta semuanya kita tinggalkan. Oh pertanyaannya sekarang, Vega mega paket tak dibanding paket ala kita. Vega mega paket nama kunri pak dibanding orang ini. Mega mak kunri. Vega kita mega, yang daerah Bone Utara pak daerah Cendrana, telu botis siulang telu tua jadi ibu. Devi keseragam persatu baju mahal. Saya pernah wawancara Bang Haji tasiaga modelnya ongkosok 9 juta sama soli na. Saya kok kita soli na sama renda England. Saya mau dia lili na saya di Bombay jalan beskar bisa renda nasa pakai renda tile ipayat nasa sama soli na. Saya ngalih na Bang Haji nasa kurang lebih hasilnya untuk 50 cm berapa meter kita pakai nah, terkadang nak upah kita 10 meter nah, sebab model gamis ya, kita nyelas model gamis model kaptan apa yang terjadi Devi kan nasa sarunyaina berarti 950 kali 3 kurang 150 atau juta sarunyaina ada koma kencang kainna pakai tuh jaina tak telur ratu berarti kurang lebih 3.050.000 harus nasa sikna na tasatna salona agak nafi kuduna agak di rumah depe gros agak gros bu apa sakir laki tak narik kukulnya mati-mati ku bapak tak pasang kaya rumah rosu kika ciku nah. Jadi mari kita insya bu dia waktu di cawa kina yekia betul-betul menjadi kenyataan. Ya kita lu wajib siulang yuk ibu biasa ke materina Pak Bunuh Lakai 10 juta Pak Bunuh Lakai tapi dari komadi cimser bisa bapak lancar betul atau tidak Pak? Betul bu pakaian ibu sudah mantap sementara bapaknya agak kekuami mama pakai ngaku pakai nasa ketujuh buat ibu pak buat juga adik sih dia minat terokil lo nala haula wala kita jadi sabar lagi bapak hadir disediakan suami peras keringat banting tulang cari nafkah untuk kita senteng tarik nama lejeng servisna lola kita purana harang hula tala tama suruga hadir disediakan jangan coba-coba bu makanya kata lagu demasif syukurilah apa yang hidup ini adalah anugerah. Ini reko tilo mau baru mama. Tapi sih kan nih pak lorongan ala kita. Ya benar kiri pas lorongan ini boleh lah. Pertanyaannya sekarang, bu, yang mana mahal pakaian pesta dengan pakaian berangkat salat berjamaah di masjid? Jelas. Pertanyaannya sekarang, biasa mah kita pakai rojo botil di kamar berjamaah. Sekali-kali tak pakai bu, mari aku mana tahu. Makin ni, makin ada satu kursiye berarek ko ataku nak baju gelorak kak, nak gayang kak, temak kario ko luar ataku. Dan itu menjadi saksi membawa kita di surga. Tapi ni gagal. Kalau 3 juta satu baju pesta dibanding pakai yang salat biasa ki, mak pakai daster alina telu. Seratu agak lo kima dasar-dasar tama suruga dega agak ketemu lagi bu di saat kita meninggal mega fakir tak nama lor lakai tak nabi ni mondi ni ke Malawi istri baru ni ke Malawi di mondi bini mondi ini kini tempat-tempat coba hati disemian makanya
dalam ayat Allah, al-mal wal banuna zinatul hayati dunia. Amal dan keturunan, harta dan keturunan adalah hiasan dunia. Kalau hiasan dunia kita terlena, na'udzubillah. Aku merada amalak bawah. Dari kutinya amalak bu, makanya Allah meminjamkan umur, pakailah beribadah. InsyaAllah, tak pakai di kesilangan pula ta'ala, tak pakai sini hubungan kepada terbatu amal. Itu bagi potensinya hubungan di atas dengan vertikal insyaAllah. Yang terakhir, kuburan mati, kuburan adalah dua penghuninya, adalah malaikat Munkar wa Nakir. Dari kemeluki lulus dari pertanyaan itu, perbanyak baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah zikir yang paling abdal. Makanya sekali lagi Bapak Ibu Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, kita hadir pada malam ini, mari kita sadari diri, safi diri. Mau tak mau mati mana ki. Degai tiwi barna amala. Keluarga isalai, warangparang isalai. Tangan kesinar rekan ke warangparang. Dengan harta kita dekat dengan Allah, bagus. Dengan keluarga kita dekat dengan Allah, bagus. Tapi jangan karena harta kita jauh dengan Allah. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Makanya sekali lagi, kalau ada pembicaraan saya taliwa, kadang bekam raja, paling tidak beloki kalau pengesi bahwa semua kita yang hadir akan menyusul menjadi calon-calon almarhum, almarhum insyaAllah.